oh hello guys hello everyone welcome back to my channel oh hello oh hello you here i don't love you boy I wanna do the work they are the bad one you always being bad what are you doing here cause I don't love you boy I wanna do the work they' the bad one you always being bad guys Oh my god, aku excited banget tunjukkan video ini ke kalian semua karena ini sebenarnya video ini tuh aku udah filming bulan Oktober tahun 2021. Tapi I am so sorry banget karena aku baru upload sekarang pemirsa karena you know, aku ke sana kemari ke sana kemari <tuh>, alah ala healing eh alah ala healing, apa lagi tuh. By the way, ini sekarang aku di suatu tempat pemirsa ya. Kalau kalian di YouTube kalian belum tahu, kalau kalian dari Instagram kalian sudah tahu aku sekarang berada di mana. By the way, anyway, by the way. Jadi video ini tuh aku bersama dengan teman aku namanya Willy Brothers Duar Mas, which is uh, we were best friends since like dari masih TK, pemirsa, sampai sekarang kita sudah besar we grow up and then kita sama-sama juga kuliah di Rusia dulu dia sekarang adalah seorang dokter dan aku pengen tahu bagaimana tanggapan dia dengan aku yang suka arah pemirsa OMG apakah berubah dari yang dulu agak-agak tomboy sekarang menjadi feminim OMG <tuh. <tuh. Pokoknya seperti apa keseruannya kalian lihat ini videonya oke okay? Tapi sebelumnya untuk kalian semua yang belum subscribe Subscribe dulu kelas kayaknya kita sekarang begitu ya subscribe mana subscribe dulu Kels <laughs> makin ngode aku tapi ya udahlah seperti apa langsung aja klik videonya yang belum subscribe subscribe dulu Kels subscribe dulu Kels <laughs> oke okay, langsung aja kita menuju ke videonya jadi ceritakan ke mereka bagaimana uh, kamu menanggapi sekarang aku telah perubahan cerita tentang impression kamu oh kalau apa namanya tentang mature sih kayaknya dia lebih mature sekarang. Dia lebih wise. Oh, thank you. Cuman kadang-kadang itu anjing itu apaan? Orang kalau nge-WhatsApp itu tunggu sampai meninggal. You know what? Mana anjing? Well, oke, memang aku akuin pemirsa, aku tuh really bad on texting. Like I swear to God. I swear to God, I'm really bad at texting. if you if you need me, just call me. Kalau misalkan <laughs> lu WhatsApp gue, kalau gue nggak balas, lu bukan orang pertama, oke? Okay? Even dulu waktu zaman aku kerja, bos aku aja WhatsApp, aku tuh jarang balas artis-artis besar, bahkan, aduh, adalah ceritanya itu tentang tentang per WhatsApp WhatsApp hari ini. It's really hard for me. Like sometimes itu aku merasa kayak, oke, okay, aku udah balas gitu dalam hatiku ternyata belum balas. So everyone. Yang itu aku selalu bilang kalau misalkan I didn't text you back, please just Just call me instead of texting gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, terkait terkait apa namanya uh, glowing. Mm -hmm. Sekarang sih lebih glowing ya kayak mm. look at this one. Thank you. I'm pretty. Tapi. Am I your type? <laughs> 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 no. Yeah. No. Terus sekarang kalau fisik. Oh anjing dia dia dua minggu lalu dia, eh bukan. Baru pas di Turki kapan? Seminggu yang lalu deh. Mm -hmm. Seminggu yang lalu. Uh -huh. Lo nunjukin foto yang itu. Mm. <laughs> aku nunjukin foto aku yang waktu masih gendut pemirsa. Mm. Okay, he was shocked, because you know, I mean. Eh, tapi. Tapi totally different, ya. Yeah? No, tapi sekarang udah lumayan lah. Karena dulu patokan-patokan ini patokan yang terakhir lihat kan yang pas di Moskow ya. Uh, waktu kita ke Moskow itu tahun eh, berapa anjing, ya? 2000. 2000 18 eh 18 apa 19 awal ya? 2019 awal. 19 Maret-Maret ya. Iya, bulan musim, Maret 2019 semis. aku ke Moskow waktu semis. itu. Musim semi, ya, yes. musim semi. Kayak nyangka nggak sih kita tuh sekarang bisa ada di uh, Turki bersama-sama, Serbia bersama-sama. Harus Oh, gue mau ceritanya ya. Mm -hmm. Eh hey, anyway, sebelum Kak lanjutnya. Oke, okay, you you remember what you wanna say? Mm. Oke. Okay, now my turn because I'm the one that always forget everything. Oke. Okay. See, I forgot already. Oke. Okay. Oke. Okay. Um, oke. Okay. Kalian kalau nonton YouTube aku pemirsa yang lagi nonton YouTube ini, kalian ingat gak saat itu aku bilang aku yang terima beasiswa ke Rusia itu like who helps me at the time? Like who lead me? Like who guide me? He's the one. This is him, Willy Brodus Oh Mas. Oh iya, oh, iya yeah, kan? I, yeah. Orang, you you still remember? Yes, yeah, I mentioned your name. And he he is he's the one. Inilah orangnya pemirsa saat itu tentang beasiswa Rusia itu. Oke, okay, go ahead. Karena sebenarnya itu sebagai ungkapan terima kasih juga ya, karena waktu ngurus beasiswa Rusia itu, gue sempat susah duit juga, nggak bisa bayar kos dan gue numpang di kosannya dia tuh. ya? Iya kan, katangkinan. Kan, itu bayar di samping Ciputra. Ciputra, mm. terus karena ada masalah, kan? Mm -mm. Terus ada masalah duit juga. Mm -mm. Terus, kayaknya betul nemping di kamu, sampai akhirnya berangkat ke Rusia. Oh, really? Yes. I didn't know that. Yes, oh, I didn't know that. I forget When I help people, I forgot. Iya, yeah. masa betul. uh. <laughs> betul. 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 sih? Betul-betul, betul-betul sih, kan? Masa sih? Uh. Terus, uh, uh. katon Tiga tambah Lia Eka, sometimes mm -hmm. uh, siapa juga Benny datang. Mm -hmm. Benny kan kerja jauh kan. Benny best dia Iya, jadi dia sering datang. Siapa mm. lagi? kok kerja sih. Kuliah. Oh, iya, kuliah, kuliah sore. Kuliah. Itu terus apa? Oh, tadi si Stasi kan bilang mm -hmm. uh, apa namanya gak yang ya udah di Turki sama-sama, mm -hmm. di Rusia sama-sama, di, di apa? Serbia. Namanya, di Serbia. Di Serbia sama-sama. <coughs> Jujur, di sebenarnya di sekolah itu waktu SMA Bete ini yang paling paling belakang. Kayak hmm. sing, pintar kan? pintar banget. Enggak lah. Stasia, enggak loh. Stasia sing pintar pintar banget. Sing pintar pintar. Jujur loh, dia nih sing pintar pintar banget. Dan orang itu remekan katong loh. Dia iya ya. Kan, iya betul. Iya kan. Orang dulu tuh guys. Bete ini harus cerita. Uh, you know, Bete itu I have to tell you. Semua orang yang duduk di sini nih. Orang-orang si lima yang duduk di sini nih silakan tolong dengar. Okay. Jadi begini, uh, sometimes orang-orang yang kamu pikir bahwa dong itu sing bisa, mm -hmm itu satu saat itu sebenarnya dong itu yang berpotensi yang masuk di wali itu semua adalah mahasiswa siswa-siswa eh, terpilih dari semua kabupaten itu IQ-nya udah di atas rata-rata pasti cuman kalau disatukan lagi pasti ada yang lebih menonjol pasti ada yang lebih pintar pintar banget gitu kan dan nah, sometimes guru nah, gua... aduh ini kayaknya terlalu... Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, yeah, jangan yeah, dibahas yeah, lah gitu just nah. just cut that one okay. just cut that one ini lagi lah uh... oke okay, anyway um, apa namanya iya jadi kayak dulu tuh kita kita nih kayak kayak dipandang sebelah mata gitu lah. Let's say. Kalau aku sih gak dipandang sebelah mata nah, sih. Di awal-awal aja. Iya, iya maksudnya. Setelah. Kalau kalaupun gak dipandang sebelah mata. Oh, no, dipandang sebelah mata. Oh, really? really? You feel that? Ada. Yeah, I feel that ada, juga ada, sih ya. Ada. Dipandang sebelah mata kayak literally dipandang. <laughs> eh, bener, benar kita bareng kan? Bahasa Inggris. bahasa Inggris. <laughs> 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 eh, kok. Bukan cuma itu dengan ini. Hmm. Eh, ya itu kan itu kan <laughs> nah. Oke. Okay. Nah, terus um, akhirnya kita itu kayak benar-benar dipandang sebelah mata loh. Bahkan sampai dulu tuh aku menganggap bahwa this person is my best friend. Oke. Okay. I don't want say his name or her name or his their name. name. Ya. Yeah. serius <clears throat> Seriously, pemirsa, dulu tuh aku benar-benar kayak Look at me, I'm your best friend, I'm your friend. Tapi the adacity keluar dari mulutnya kayak kayaknya ini dia makanan itu tuh saat-saat dulu Olimpiade pemirsa karena dulu tuh aku kayak nggak dianggap gitu loh. masa sih lu lo bisa, lo ngapain sih lo mau ikut Olimpiade fisika? Kayak apa sih udahlah sadar diri lah gitu. Gue mau tes ini kan, tes kedokteran. Mm -mm. Gue dibilangin ada salah satu guru lah leceh. bilang say. mm -mm. begini. Saya yakin mau tes kedokteran. Oh sih pun nilai saya sih bagus bagus. Hmm. Oke, okay, we'll see. Mm -hmm. Karena kita beta, beta lencar tuh pulang tuh lempar beta punya jasa dua tuh di muka. <laughs> nah, tuh hai orang-orang kalau dianggap rendah tuh begitu sayang. Aku tuh dulu ya guys, nggak pintar-pintar banget, nggak yang yang real that smart no. Cuman saat itu saya, semakin aku direndahkan, semakin aku nggak dianggap, itu kayak terpancing gitu loh its um, it really make me kayak kayak gue harus bisa nih tapi yang buat kayak gue sakit hati banget saat itu tuh temen deket gue pemirsa oh di kamar mandi lagi nyuci nyuci terus dia bilang gini kayaknya ini deh yang nanti akan ini Oh, anjing. ini gak mungkin gak mungkin iu ya iu gak mungkin lah pasti si ini deh si hmm mm -mm. bad bitch kayak gue langsung dengar saat itu gue kayak nangis like, like I'm your best friend like I'm your friend lagi gitu nah ya aku, aku kayak tiap hari aku belajar 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 oh ini nih beta lihat lah gitu langsung udah anjing gila ya terus like ini tuh gue ada depan mata lu gitu kan akhirnya aku belajar 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 terus akhirnya apa dua kali akhirnya akhirnya ha huh, tiba tiba kan nama Stasia Buarlel Estanislas Barlele yang terpanggil kan langsung diajarkan langsung oleh Yohani Surya sayang Iya hmm. langsung aku diajarkan ke Yohanes Surya Terus aku yang terpilih untuk mewakili provinsi Maluku pemirsa Can we just talk about that? Ini bukan aku Ini ya, tapi aku sebagai karena kita tadi bahas-bahas tentang ini tentang itu jadi kiranya kalian anggap ini sebagai sebuah motivasi gitu untuk teman-teman semua sekarang yang lagi dibully yang lagi dianggap enteng oleh keluarga teman kalian family kalian it's okay gitu keep doing what you doing iya yeah, keep doing what you doing pemirsa karena kita nggak bayangin guys sekarang bahasa inggris lumayan tuh dulu uh. masuk kelas pre kelas khusus iya loh Iya loh, ya, kan? aja susah anjir. Nah itu pemirsa akhirnya Um, ya, yeah, it happen gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang sekarang lagi mengalami hal yang aku rasakan dulu yang kayak nggak dianggap, nggak kayak, ah, Lo nanti anjir, kayak lo nggak mungkin bisa ngelakuin ini." It's okay, keep doing what you're doing and time will tell everything. Jadi semangat, oke? Okay? Semangat sayang. Nah, apa namanya? Um, It's really hard at the time kayak gue mem, mem flashback lagi ya. Saat-saat itu tuh saat-saat terberat gitu kayak no one believe in you. No one yang kayak support you, kayak merasa lu tuh sendiri, anjir kok gue begini banget sih. Ya, tapi you know it happened. no. Nah. Right? gitu jadi harus tetap semangat pemirsa jangan hiraukan perkataan orang cerita dong someone gave you a book at the airplane remember oh my oh, god itu yang masih itu tuh apa namanya yang warna oranye yes. warna coklat yes i still remember that kalau ngomong sesuatu nanti semesta mendukung kalau ngomong yeah. orang oh my god you still remember lah i can cry oh my Mas, god kira, yes so aku ketemu bapak itu uh, pak oh Secret ya kalau nggak salah namanya bukunya warna yeah. oranye siklik kan fight like a champion A fight like a tiger, win like a champion. Oke. Okay? Jadi fight like a tiger, win like a champions. Dan aku tuh diajarkan sama si uh, profesor Yoni Surya itu kalau misalkan kita mau untuk memimpikan sesuatu, apa yang kita mimpikan itu kita ngomong, ngomong terus setiap hari, hari. Nanti semesta ngomong, mendukung. Yes, ngomong terus setiap hari, itu, bilang itu bilang itu bilang itu terus, nanti semesta akan mendukung sayang. Kayak dulu tuh aku nggak pernah nyangka loh, aku sampai titik dimana... aku sekarang ini kayak menjadi youtuber. Oh, hello guys. Hello everyone. Welcome back to my channel. Gitu kan? <coughs> aku gak pernah menyangka kayak tiap hari tuh aku kayak um, hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Tiap hari saya kalau teman-teman aku dulu tuh pasti mereka kayak anjir, apalagi sih ini si Eka, si Aulia, si siapa? Lia. Yang lain sebagainya tuh kayak aku kalau ke FC tuh pasti aku nonton YouTube gitu. Dan here I am. Now I'm a YouTuber, pemirsa. Gila. Jadi aku dulu-dulu tuh manifesting myself untuk menjadi seorang youtuber dan here I am. <laughs> gitu. <clears throat> Itu ya pemirsa. Jadi sekilas tentang aku dan Willy Brodus dan cerita-cerita pengalaman kami. Em, and... siwa Siwa lima. Siwa lima. <laughs>